lebih mencintai dan mempopulerkan sagu sebagai pangan lokal, pemerintah Kampung Abar menggelar festival makan papeda di Sempe. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan seminar sehari dalam rangka peningkatan kerja aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Jayapura. Selamat siang, Pace Macedong. Selain kedua berita tersebut, sejumlah berita dan informasi dari Kabupaten Jayapura telah kami siapkan dari ruang redaksi Info Kenambai Umbai. Bersama saya, Jin Puhili, selama 30 menit ke depan ada di layar kaca Anda. Mari kita simak berita selengkapnya. Di akhir masa jabatan anggota DPRD periode 2014-2019, DPRD Kabupaten Jayapura mengeluarkan dua raperda non-APBD. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura di akhir masa jabatannya mengeluarkan dua buah peraturan daerah non-APBD sebagai kado istimewa yang dipersembahkan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Jayapura. Kedua perda tersebut dibahas secara maraton berdasarkan ketentuan penyusunan, pentahapan penyusunan, dan penetapan produk hukum di lembaga legislatif yang juga sebagai lembaga representatif masyarakat Kabupaten Jayapura. Dua perda non-APBD tersebut adalah perda tentang kerjasama pelayanan dan pemanfaatan fasilitas kebandaraan Sentani dan perda tentang pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah, yang secara resmi ditetapkan melalui mekanisme kedewanan. Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Jayapura, Cornelis Yanuaring, dalam pidato pimpinan Dewan pada pembukaan sidang paripurna 4 masa persidangan 3 di ruang sidang DPRD Kabupaten Jayapura siang kemarin mengatakan dua perda non-APBD tersebut dipersembahkan sebagai kado di akhir masa jabatan. Dirinya juga mengajak para wakil ketua dan anggota serta alat-alat kelengkapan dewan maupun fraksi-fraksi dewan agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta fungsi yang diamanatkan kepada anggota dewan sebagai wakil rakyat. Pada sidang paripurna 4 masa sidang 3 tahun 2019 akan membahas materi persidangan yang terdiri dari dua rancangan peraturan daerah inisiatif Dewan, yaitu 1. Rancangan peraturan daerah tentang kerjasama pelayanan dan pemanfaatan fasilitas kebandaraan Sentani. 2. Rancangan peraturan daerah tentang pengembangan keolahragaan daerah. Mengingat alokasi waktu yang ditetapkan sangat singkat, maka kami melalui kesempatan ini atas nama pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura menghimbau kepada seluruh anggota dewan serta kelengkapan dewan dan pimpinan fraksi-fraksi dewan serta pihak-pihak yang terkait dalam pembahasan materi persidangan kali ini agar dapat menggunakan waktu yang telah ditetapkan secara optimal dengan menyumbangkan pemikiran yang dapat memberikan nilai tambah pada materi. Sementara itu, Bupati Jayapura Matius Awaito pada sidang dewan mengatakan pada masa sidang pembahasan raperda non-APBD kali ini adalah masa sidang terakhir anggota dewan periode 2014-2019. Pada masa sidang pembahasan raperda non-APBD kali ini adalah masa sidang terakhir Bapak Ibu anggota dewan yang terhormat dengan dua kata-kata akhir bagi bumi Kenambai Umbai, yaitu raperda tentang kerjasama pelayanan dan pemanfaatan fasilitas kebandaraan di Bandaraan Sentani dan raperda tentang pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah. Mari kita memberikan aplaus untuk kita semua. Ini orang bilang dari Sentani, Aditya Setiawan, Sentani TV melaporkan. Artinya kita mengakhiri masa jabatan ini dengan suatu prestasi yang luar biasa. Bisa kita berikan prestasi atas nama pemerintah Kabupaten Jayapura. Kami juga memberikan penghargaan
kewenangan kerjasama sebagai pimpinan dan sekretaris anggota dewan dalam mendukung dan mensukseskan berbagai agenda kegiatan pemerintah daerah, baik di bidang pemerintah, pembangunan maupun di bidang masyarakat. Atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Jayapura, Bupati Jayapura Matius Awaito memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas dukungan dan kerjasama pimpinan dan anggota dewan dalam mendukung dan mensukseskan berbagai agenda kegiatan pemerintah daerah, baik di bidang pemerintahan, pembangunan maupun bidang kemasyarakatan. Dari Sentani, Aditya Setiawan, Sentani TV melaporkan.